Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi'a shani wa taraji, an khata ya jiradal alami. Ya ulai al-juki wa ta'ala. Ya ulai sampaikan kepada seluruh tim, seluruh rekan sore hari ini sekitar pukul 15.00 kurang lebih untuk persiapan kami. Saya sebagai tim pelaksana tugas untuk persiapan event Muharram 1437 Hijriah yang bertempat di Dusun Tuwiri, Desa Seduri, Mojosari, Mojokerto. Sejauh ini, sampai saat ini untuk persiapan kami dari seluruh tim VOG sudah mencapai kurang lebih 80% ready. Jadi nanti mungkin sekitar pukul 18 semua akan siap 100%. Jadi, untuk rekan-rekan baik yang ada di pentas, mungkin bisa dilihat yang di pentas di depan atau di belakang tim kameraman, di belakang panggung, di sekeliling sudah tampak untuk tempat-tempat persiapan kami. Ini beberapa rekan di atas kendaraan masih mondar-mandir menyelesaikan tugas, mulai pemasangan sound, karpet, ini tempat-tempat untuk air, terus kemudian di belakang panggung. Nanti bisa dilihat kalau di belakang panggung untuk tim konsumsi, para ibu-ibu Desa Tuwiri juga sudah ready semua. Terus kemudian untuk tim keamanan dan tim parkir, kurang lebih 1 km di barat kami ini sudah siap semua, parkiran kendaraan besar maupun kendaraan motor. Jadi semua saya rasa untuk persiapan kami tinggal 2 jam ini 100% akan sudah ready semua. Terima kasih. Kenal saya sama Gus Im, tepang duki internet, terus dikenalkan sama ketua Karang Taruna di sini Dusun Tuwiri. Dan untuk acara ini untuk memperingati 1 Muharram, harapan saya acara ini lancar sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Jazak salawat ala duni dan tuti. Malam hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama ngaji dan serungi akbar. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rafi'a shani wa taraji, an fata ya jiratal alamin. Ya Yeah.
sekarang ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa uliyahi wa tabi'ina wa uliyahi wa tabi'ina. Nekakno cahayane alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Kita di sini united in heart. Bersatu dalam kalbu. Nek gone kene gak ono sing jenenge kiai mboten enten, Gusti malah gak ono blas. Kula niki dulur sampean. Sampean tasik mpun paham nggih. Kula niki dulur sampean islah niki to kawulan mriki niki ngajak-ngajak panjenengan ini ki sareng-sareng nyuwici dening Allah. Faham nggih Bu nggih? Purun nggih. Bu. Selawatan malih nggih. Nek purun selawatan nggih. Nggih, nggih. Insyaallah Allah niku akan menampakkan diri di dalam hati panjenengan. Purun selawatan nggih. Nggih. Insyaallah sak menten katane niki nek ndonga selawat niki insyaallah Kanjeng Nabi niku rawuh ten kene mriki metuki atine panjenengan. Nek jenengan faham, nek jenengan niku wau ngerasa ati sampe niki wau koyok digerayangi cahayane Kanjeng Nabi Allah sallallahu Muhammad. Sareng-sareng nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa auliyahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa alihi wa tabi'ina wa awliyaihi wa tabi'ina. Mpun hafal napa dereng hafal Bu. Bisa bahapane sapa wae nggih sing ngapala donga niki insyaallah sing niku wau nggih nggih atine sumpek sok dadi padhang. Sing iku mang atine iku mang kaya dene lap-lip kaya lentera hatine iku mang mati urip sakal iku mang nek maca dadi padhang. Purun nggih. Sareng-sareng nggih. Monggo, ini jajalan. Tangan ya Bu. Ting wing king. Alhamdulillah. Sarang-sarang ya. Allahumma salli wa sallim ala
Oh,
Saya terasa sejuk dan terasa damai, dan terima kasih kepada semua rekan-rekan Jamiah Lezer Wengi yang dipimpin oleh Gus Din. Setelah mengikuti pengajian yang diasuh oleh Gus Im, kesan saya bahwa Gus Im bisa merangkul semua pihak dan anak muda, sehingga anak-anak muda bisa mau mencari ilmu. Untuk kesan acara ini, Jaga Salawat ini sangat sukses sekali untuk lebih mencintai Rasul kita Nabi Muhammad SAW, supaya untuk rekan-rekan yang lain, masyarakat yang lain bisa lebih mencintai Rasulnya, supaya dapat tetesan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Zakat sholawat tetap oke. Sebagai tim keamanan, saya sangat berterima kasih sama rekan-rekan. Teman-teman juga sangat senang melihat Gus Im. Gus Im Pancen. Tinggallah rasa cinta sejati.